Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan cobain buat ngesepin Gold Royal terbaru. Kita lihat dulu ya Gold Royalnya. Nah ini dia, bundle resmi Gold Royal Februari 2021 nih guys. Jadi ada Ancient Roma. Dan gimana Foto Royal Chan bakal dapat apa enggak dengan voucher Gold Royal yang cuma 33 aja guys. Oke, daripada penasaran langsung aja kita ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, supporter channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya. Supaya setiap kali Foto Royal Chan update, notifikasinya bakal masuk ke HP kalian. Oke guys, kita langsung aja ya buat ngesepin. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita jangan gunain senjatanya guys. Senjata lobbynya kita sumputin dulu. Jadi jangan tunjukkan senjata lobby. Kita pakai karakter primis ya guys. Oke, kita set dulu baju sama celananya. Nah ini dia udah settingan bot ya guys. Langsung aja masuk ke Lucky Royal. Dan ini dia Gold Royal terbarunya guys, Ancient Roma. Gimana menurut kalian guys? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang juga jelek nih guys. Ya tapi lumayan lah ya. Tapi ya siapa tahu ini bisa jadi bundle langka ya guys, karena ini bundlenya termasuk kuno banget ya guys. Set baju khas Romawi. Oke, kita langsung aja dengan 33 voucher Gold Royal, apakah kita bisa langsung dapetin bundlenya nih guys? Pertama saya pengen cobain buat nge-spin satu kali ya guys. Klik-klik di bundlenya dulu. Klik-klik di bundlenya dulu, siapa tahu bisa hoki. Langsung aja kita spin yang pertama. Oke, dapat api unggun. Awal yang baik. Klik-klik lagi. Semoga langsung dapat ya, guys. Belum beruntung. Klik-klik lagi di bundlenya. Kita lihat ya guys, pakai gold voucher doang apakah kita bisa langsung dapetin bundlenya. Jadi susah apa enggak ini ya guys dapetin bundlenya ini. Semoga nggak perlu pakai diamond sih, ya tahu sendiri gimana player gratisannya guys. Jadi buat kalian para player gratisan, langsung aja like video ini guys. Kita sama-sama player gratisan. Semoga bisa langsung dapetin bundlenya ya. Oke, dapat voucher Gold Royal lagi, sama tadi dapat karakter ya guys. Kita coba pakai satu kali spinnya ini terus. Keluar dulu deh, terus masuk lagi dan cobain yang 10 kali spin ini ya guys. Kita lihat. Oke, belum dapat bundlenya. Dapat karakter guys, sama dapat airdrop. Nah ini dia, kita dapat hadiah lagi nih. Oke, dapat tambahan lagi voucher Gold Royal ya guys. Klik-klik lagi nih sampai bosen ya. Pokoknya kayak gini guys, kalau player gratisan ya harus pakai trik yang entah sebenarnya ngaruh apa enggak ya guys, pakai trik kayak gini nih. Tapi ya kadangan juga bisa bikin hoki, tapi kadangan juga yang enggak hoki. Oke, dapat bounty guys. Kita keluar dulu deh kayaknya. Keluar. Masuk lagi ya guys, masuk lagi. Dan klik-klik lagi di bundle terbarunya. Kita buka lagi nih. Buka lagi. Kita keluar, masuk lagi. Klik, terus kita langsung. Nah ini dia, api unggun guys, belum dapat dan ini tinggal 17 nih. Waduh, udah mulai takut nih guys, bakal dapat apa enggak nih.
lebih unggun lagi. So oke. Masih belum dapat juga nih guys, ternyata lumayan susah juga ini dapetin bandelnya. Bonti lagi, harus berapa ini ya guys tiketnya? Bonti lagi nih guys. Peta harta, kita coba terus ya guys keluar masuk gini, sama tahu bisa hoki kan. Nah tapi kalau keluar masuk kayak gini dapatnya bagus-bagus loh guys. Tuh petinya ungu terus tuh, dapat karakter ya guys. Kita keluar masuk terus aja kalau gitu biar hoki. Oke, dan vouchernya tinggal 8 nih guys. Waduh, bakalan dapat apa enggak nih? Kita udah nggak bisa nyoba yang pakai yang 10 kali ya guys, karena voucher saya juga tinggal 8 nih. Oke, dapat box ungu bounty terus tapi dapatnya guys. Kita lock out dulu kali ya, kita lock out, kita keluarin aplikasinya atau gamenya terus masuk lagi. Nanti pas masuk kita langsung buka gold royalnya dan langsung kita spin aja guys. Biasanya sih saya langsung dapat kalau kayak gitu guys, tapi nggak selalu. Oke, ini kita udah masuk, kita keluarin dulu ini semua bannernya, masuk ke gold royal. Langsung kita klik. Nah kan dapat tapi unggun, tapi guys belum dapat bandelnya. Oke, tinggal 5 lagi nih, kira-kira bakal dapat nggak nih guys. Kita klik-klik aja deh ya di bandelnya, kita klik-klik kayak gini dan klik spin ya guys. Oke, dapat. Nah malah dapatnya karakter nih guys, dan bisa kalian lihat di sini voucher gold royalnya tinggal 4 nih guys. Aduh kayaknya nggak dapet nih guys. Keluar lagi, masuk. Nah dapatnya api unggun terus guys. Masuk, klik kayak gini terus guys. Dan kita spin langsung aja. Ayo dapat. Nah bounty, dan ini yang terakhir nih guys. Ini yang terakhir, kayaknya kita harus keluar masuk. Dan nah jadi itu guys, ternyata lumayan susah untuk dapetin bundle gold royalnya. Jadi pakai voucher gold royal 33 aja nggak bisa langsung dapet guys. Nah jadi buat kalian nih yang bisa dapetin cuma menggunakan voucher gold royal, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dan kalau bisa tulis juga triknya nih guys, biar teman-teman yang lainnya bisa cobain triknya, siapa tahu bisa beruntung kayak kalian guys. Oke, jadi segitu aja video kita kali ini, dan di video selanjutnya saya bakal buat kalau udah dapetin vouchernya lagi ya guys. Oke, sekian video dari saya. Oke, terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.